Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini Saudara-saudaraku Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang sakit kita doakan Semoga cepat sembuh Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan pembahasan kita Tentang fungsi kuadrat dan grafiknya Ya yang bagaimana bentuk umumnya yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y serta persamaan sumbu simetri dan nilai optimumnya untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya ini bagian yang ketiga. Oke okay? kita mulai saja. Bentuk umumnya tadi sudah kita bahas fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya dengan a b dan c adalah bilangan real dengan a tidak sama dengan kita ingat kembali contoh yang sudah kita bahas sebelumnya ya kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 dengan nilai x pada, terletak antara negatif 5 dan 3 ya, maka kita bikin tabelnya, ya kita ingat kembali seperti itu kemudian kita buat himpunan pasangan berurutnya kemudian kita gambarkan titik-titiknya pada koordinat kartesius. nah ini nanti kita untuk melihat dan membandingkan, ya, kalau ini kita semua titik yang bulatnya ini kita uh, cari dan kita gambar semuanya, ya kemudian kita hubungkan nah seperti itu bentuk parabolanya parabolanya terbuka ke atas karena nilai A nya adalah positif oke okay. Tak kita sekarang lihat ya misalnya kita perintah gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 atau x kuadrat tambah 2x kurangi 3 masih internalnya seperti itu nah Selain kita menggunakan tabel, kita dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggambar beberapa titik yang dilalui, terutama titik-titik yang titik potong sumbu x, e, titik potong sumbu y, titik puncak, ya, dan titik pada ujung-ujung dari interval itu yang kita gambarkan. Baru kita hubungkan. Oke, kita ikuti. Ya, saya ambil contoh sekarang ini masih sama seperti kemarin contohnya, untuk hanya membandingkan saja ya sekarang coba kita lihat sekarang kita cari titik potong sumbu Y uh, titik potong sumbu Y grafik itu akan memotong sumbu Y jika nilai X nya adalah 0 maka kita masukkan 0 pada fungsi tersebut ya F0 berarti berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3 0 kuadrat 0 2 kali 0 0 kurangi 3 ya jadi nilainya adalah negatif 3 jadi titik potongnya yaitu 0, negatif 3 ya Nah, kalau fungsinya adalah efek sama dengan kuadrat tambah bx tambah c, maka titik potong sumbu y-nya adalah kita langsung bisa ambil yaitu 0, c. Nah sekarang perhatikan titik potong sumbu x akan memotong sumbu x jika nilai y-nya adalah 0 atau nilai efeknya adalah 0. Berarti efeknya kita atau y-nya kita ganti dengan 0, 0 sama dengan x tambah 2x kurangnya 3. 0-nya kita taruh di sebelah kanan. Ya berarti kita bisa faktorkan hasil kalinya negatif 3 jumlahnya positif 2 yaitu positif 3 dikali negatif 1 oke okay. maka nilai x1 nya yaitu negatif 3 nilai x2 nya yaitu positif 1 maka titik potongnya yaitu negatif 3,0 dan 1, ya coba kita lihat nah berarti X1 nya negatif 3 X2 nya 1 Iya Nah kita akan mencari sumbu simetri Persamaan sumbu simetri itu Berarti Kita tinggal jumlahkan nilai X1 Ditambah nilai X2 Kemudian dibagi 2 ya, Persamaan garisnya adalah X sama dengan X1 ditambah X2 Dibagi 2 Iya Berarti negatif 3 ditambah 1 dibagi 2 Negatif 3 ditambah 1 yaitu negatif 2 Negatif 2 dibagi 2 yaitu negatif 1 Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1 Nah, kalau kita uh, sudah dalam bentuk AX wajah tambah BX tambah C sama dengan 0 Maka uh, ingat kembali bahwa X1 ditambah X2 yaitu main paper uh, Maka persamaan sumbu simetrinya Kalau kita hubungkan dengan fungsi uh, utamanya tadi yaitu x sama dengan main b per 2 a iya oke okay. sekarang perhatikan persamaan sumbu tadi x sama dengan negatif 1 kemudian nilai optimumnya yaitu kita bisa hitung uh, kita masukkan dari f negatif 1 f negatif 1 yaitu negatif 1 kuadrat tambah 2 kali negatif 1 dikurangi 3 negatif 1 kuadrat 1 2 kali negatif 1 negatif 2 3, eh, dikurangi 3 ya, berarti nilainya yaitu negatif 4 ya, jadi titik puncaknya atau titik baliknya yaitu negatif 1, negatif 4, nah ini merupakan nilai minimum karena puncaknya ada di bawah, karena eh, A nya positif maka parabola terbuka di eh, atas, memiliki nilai minimum, oke okay? sekarang lihat? Nah, nilai ujungnya sekarang akan kita cari. Yaitu F negatif 5. F negatif 5 kita masukkan. Jadi, uh, negatif 5 kuadrat, dikuadratkan. Ditambah 2 kali negatif 5. Dikurangi 3. 25 kurangi 10. Kurangi 3. Berarti sama dengan 25 kurangi 13. Yaitu 12. Maka kita hasilkan titiknya. Negatif 5, negatif 12. Oke, okay? kita cari nilai F3. Ya, f 3 berarti 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurangi 3, 9 tambah 6 kurangi 3, 15 kurangi 3 yaitu 12. Jadi titiknya yaitu 3, 12. Oke, sekarang kita ingat persamaan subyek matematiknya tadi x sama dengan negatif 1. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius garis x sama dengan 1. Ya, perhatikan garis warna biru kita beri nama x sama dengan negatif satu oke maka grafiknya nanti akan simetris terhadap garis itu oke titik titik yang dilalui diantaranya ya, tadi adalah negatif 12 kemudian negatif 3,0 kemudian negatif 1,4 sebagai ke puncaknya titik potong sumbu Y nya yaitu 0, negatif 3 kemudian titik potong sumbu X yang satunya yaitu 1, 0 kemudian titik, uh, titik pada ujung grafik itu adalah uh, 3,12 kemudian kita hubungkan. Nah maka grafiknya akan sama dengan yang uh, dibuat tabel tadi ya. Nah, jadi beberapa titik yang dilewatinya. Oke. Okay. Sekarang uh, perhatikan. Ini adalah grafik y sama dengan x kuadrat tambah 2 x kurangi 3 Oke. Okay. Sekarang kita bisa mencoba. Perhatikan satu soal saja. Kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Atau fungsinya boleh kita tulis dalam bentuk y sama dengan x kuadrat dengan 4x tambah 3. Intervalnya x adalah dari negatif 1 sampai 5 untuk x -nya bilangan real. Iya. Apa saja? Maka kita ditanya tentukan. Berarti kita harus menghitung titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, samaan sumbu simetri, nilai optimumnya kemudian nilai fungsi f negatif 1 atau nilai fungsi dan nilai fungsi f 5 kemudian titik-titik yang dilalui oleh itu nah, kita uh, susun titik-titik yang dilalui itu kemudian kita gambar titik-titik itu dalam koordinat kartesius kemudian kita hubungkan menjadi sebuah grafik parabola ya selamat mencoba saya yakin tidak ada yang sulit selama kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam segala urusan amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya jangan lupa like and subscribe terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.